Orang bagi alasan, dia kata nanti pusat penjudian haram. Pusat penjudian haram tidak berlesen akan berleluasa. Itu seksyen lain. Itu hal lain. Yang berlesen tutup dulu, kemudian tu kita tackle yang haram pula. So, yang ini keputusan yang pertama lah. Muktamad. Tak payah datang bincang lagi. Hai, Datuk Sri. Kalau saya pergi dari FNP. Yes. Saya ingin bertanya, hari itu tempoh hari ada seorang ketua lah. Dia kata, apa yang kerajaan negeri buat sekarang ini dilihat sebagai bercakap dengan perlembagaan sekuat perkara 81. Maksudnya, polisi kerajaan negeri pun tak level dengan federal government punya stand. Maksudnya, federal government dah okey dengan pembukaan nombor ekor, bahkan nombor ekor. Tapi, kerajaan negeri kita tak buat begitu. So, lawyer tu bagi tahu, mungkin kerajaan negeri berhadapan dengan lawsuit atau tindakan mahkamah. Jika beliau merasakan itu satu keperluan untuk beliau berbuat begitu, saya persilakanlah berdasarkan undang-undang yang mana dia boleh pergi, dia pergilah. Saya pun buat kerja saya berdasarkan undang-undang juga. Dia boleh buat apa, cemakan kehakiman ke apa, itu terpulang kepada mereka lah. Saya buat kerja saya, dia buat kerja dia. Kalau dia rasa saya nak tutup premis perjudian ni melanggar apa-apa undang-undang, beliau boleh challenge lah. Saya pada pandangan saya tidak melanggar kerana semua tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan langkah ini adalah berdasarkan undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negara ini. Ada Kelantan pun buat benda yang sama, Terengganu pun buat benda yang sama, tak ada apa lawsuit apa pun. Nah. Ya. Yeah. Saya tidak menghalanglah mereka untuk apa ambil apa-apa tindakan yang mereka rasa perlu untuk mempertahankan premis-premis perjudian ini.